Samai tengah hari, so hari ni kita nak tunjuk macam mana nak make up simple. Cik, simple. So kebiasaannya memang di, ya, kita nak tunjuk hari ni. So tak ada banyak cakap sebab kita nak cepat. So memang dah lambat eh. Okay, so basically kalau buat kening, saya akan campur dua lah. Satu ni kita letak warna hitam kat ujung je sebab nak bagi dia nampak pekat. Korang jangan takut tau kalau tersalah lukis. Kita ada concealer, kita ada foundation. So jangan takut pasal tu eh. So jangan warna sampai hujung tau, kat sini je. Kalau lagi sikit lagi bagus lah. Mungkin cara makeup saya ni banyak melanggar hukum alam. Sebab kita banyak pakai barang-barang yang murah je. So yang ini pensel je, beli dekat H&M. Eh bukan, yang ni baru punya. Yang ni Sikki Girl kot. Ya, ni Maybelline. Hari tu ada offer dekat Watson. Sebelum ni pakai H&M punya. Ada offer RM10 je kita beli. Lepas tu kita gunakan brush ni untuk ratakan dia. Sebab nak bagi depan tu warna dia macam cari-cari sikit. Jangan terlalu pekat tau korang. Sebab kalau pekat-pekat sangat nampak macam... you guys know lah. Tapi kalau korang cakap, selalu dengar macam ni, tak pandai lah buat kening. Kalau buat kening, mesti macam sinchan. Guys, I started my apa orang kata? My kening ni macam sinchan juga. Tapi lama-lama bila korang buat hari-hari, so korang dah tahu dah kening korang nak tebal mana, semua tu. So actually, practice make perfect. Perfect. Practice make perfect. Lepas tu kita gunakan yang ini, brush yang nipis. Tak kisahlah kalau korang selesa dengan apa-apa brush sekalipun, tapi aku selesa dengan brush yang ni. So kita pakai foundation. So apa-apa foundation yang korang ada, korang pakai je. As long as boleh menutupi ataupun bagi dia nampak shaping dia cantik. Sorry eh, bawah sikit. So kalau macam tadi korang terlebih buat ke apa ke, so korang jangan takut lah sebab nanti ada benda ni. Benda ni memang pernah menutupi. Boleh je nak tunjuk kat korang macam mana kalau tertebal lukis. Tapi since I kind of in rushing right now, so tak boleh lah nanti lah. Bila-bila kita tunjuk macam mana kalau kita dah tersalah lukis. Nak padam-padam balik semua tak payah. Okay. Ikut je. Shape apa yang korang nak. Alah, tapi hari ni ikutkan nak shape tinggi sikit. Tak apalah, dah lambat. Okay, so ni macam ni eh. Lepas tu kan, jangan bagi dia... Lepas tu korang jangan ratakan terus tau. Korang biar je dulu. Bagi dia kering, bagi dia rasi dulu dengan kulit korang. Tak tahulah. Selalu aku buat macam tu. So, it's up to korang lah. Aku masa diet dulu pun aku macam... cari cara sendiri. Mana yang selesa. Mana yang senang. Sama juga dengan makeup ni. Dia macam... korang kena... apa orang kata? Invest. Bukan invest. In innovation? Betul lah kot. Ni kalau kawan aku Intan Kamahar ni mesti dia tahu words apa tu. Okay. Sama tak? Macam tebal sebelah kan? So tak apa, kita nipiskan lagi. Ni yang aku cakap tadi tu. So korang boleh nipiskan. Okay. Ni kita nipiskan lagi. Ikut sampai ketebalan yang mencapai KPI korang. So, dah siap. Ini untuk kening. Lepas tu kita akan move lah pergi tempat lain. Biar je duduk kain kat situ. So, faham je ramai orang yang nak belajar makeup. Tapi, tak nak pergi kelas. Bukan tak nak pergi kelas lah. Macam... yelah, makeup je pun kan. So, tengok-tengok tutorial kat YouTube je. Tapi actually based... macam kita tengok-tengok video, lepas tu kita terus macam try. Jadi kita macam tu. Okay, so... ni macam tak kena lah. Okay ke?
Kadang-kadang kening ni tak sama. Tapi tak adalah orang nak datang situ buat pembaris ke korang. Macam hari tu aku pergi ambil gambar pasport. Kening aku sebelah sama, sebelah tak sama. Tapi kat dalam pasport tu elok je sama tengok kan. Betul lah. So kalau korang rasa macam tak sama, korang kala-kala sikit. Dia boleh dibega je, kita yang buat dia. Sama. Ni macam tak smooth sikit kan. Lepas ni kita smoothkan sikit. Okay. So lepas tu kita nak buat mata. Ni foundation tak habis tadi tu, tak je kat sini. Sebab apa? Kena ada benda yang dekat sini. Selalu orang letak primer. Tapi untuk orang-orang yang macam kedekut-kedekut je, aku ni tak payahlah nak beli primer sangat. Kita pakai je foundation tadi untuk menggantikan primer tu. Sebab apa? Sebab kita nak bagi kita punya eyeshadow tu macam nampak lah. Dah settle letak semua tu, eyeshadow saya pakai The Balm. Tapi yang ni macam dah tak jumpa dah tau. So, dan juga kita gabung dengan ini Colourpop. Which is Colourpop. Saya suka warna ni sebagai base. Dah tak habis lah. Nampak tak? Terlalu suka. So, warna coklat-coklat macam ni. So, apa-apa colour lah yang korang rasa korang ada warna coklat yang boleh dijadikan base, boleh. So, letak dekat ujung ni. Aku ni taklah pandai make up sangat. Tapi macam brush ni agak membantu. Dulu macam tak percaya kan dengan kepoweran brush. So macam lah pakai tangan je. So serious talk. Memang tak pandai make up sangat. So macam just mengharap pada brush je. Teknik aku ni pun tak tahu betul ke tak. Aku macam pakai je. Janji dapat apa yang kau nak. Kan? Itulah. Aku main tekan je. Janji jadi. Sorry lah, tudung nampak macam Arab-Arab sikit kan. Sebab kita nak senang make up. Sebab nanti nak letak foundation, tak nak kena tudung sangat. Oh, satu lagi lupa. Actually make up, benda basic make up ni benda biasa je. Yang penting adalah lens. Korang kena pakai lens. Sebab apa? Lens sangat membantu untuk menaikkan make up korang. Trust me, cuba satu hari make up. Lepas tu, korang tak pernah pakai lens lah especially. Make up lepas tu pakai, no, pakai lens dulu lepas tu make up. Korang tengok the difference, okay? So, lepas tu, kita pakai The Balm tadi. So, warna ni. Sebab hari ni baju I warna ungu. Tapi kalau tak warna ungu pun, I akan pakai ni juga. So, kita letak kat sini. Ini pakai jari sebab malas nak pakai brush. So, letak kat sini. Tak, korang jangan ni tau. Aku make up memang ikut suka hati aku je. Tak ada ikut rules pun. Cuma macam, okay boleh lah ni. Boleh lah. So, dia macam tak ada ikut rules sangat. Macam, sepatutnya kan warna ni kat sini. Sepatutnya kan pakai brush ni untuk warna ni. No, I don't have a rules like that, okay? So, okay, kita dah warna ni. Lepas tu, menggunakan jari juga. Dengan menggunakan jari yang sama, kita akan pilih warna yang agak terang ni, okay? Sorry lah, buruk dah berapa tahun dah benda ni. Benda ni pun beli dekat Sasa, The Balm ni kan? Beli dekat Sasa, masa tengah offer. Aku memang suka barang-barang offer ni. So korang letak depan ni, depan ni. So nanti kita akan blend lah, kan? So, kening korang tu jangan risau, biar je. Nanti kita akan blend kemudian. Kalau macam nak ni sikit, tak ni sikit. Macam tu. So biar je dekat situ. And then kita come back dengan warna, warna gelap sikit. Sama juga. Brush ni pun sangat membantu. Ini beli dekat online. Beli dekat Dear Brush. So kita ambil warna yang lebih gelap. Sebab sorry ya, sekali lagi. Memang brush je yang membantu. Tak pandai sangat sebenarnya. Cuma light-light sikit lah. Janganlah macam banyak nak buat kat situ kan. Sorry. Okay. Okay.
macam my makeup yang tak nampak sangat. Mengharapkan phone. Yelah, kita ni bukannya Insta famous. So, saja je untuk share dengan kawan-kawan yang nak belajar makeup. Hopefully video ni memberi manfaat kepada kawan-kawan yang nak bermakeup, ya? Okay, dah ke? Okay. Okay, warna tu dah mencukupi. Lepas tu, kita perlukan brush yang macam ni, yang kembang-kembang, yang tak kisahlah apa-apa, untuk blendkan dia. Jangan tekan kuat sangat tau. Sikit-sikit, sisipi, macam tu je. Sebab apa? Sebab kita nak dia bercampur dengan baik. Yang sama juga yang ujung-ujung ni, jangan bagi dia nampak macam garisan. Sebab kalau nampak garisan macam landasan kita api. Kenapa landasan kita api? Tak apalah. Okay. Dah? Sorry lah, ni macam first time lah buat video tutorial. Macam tak berapa nak pandai sangat, but I learn. Okay, lepas tu kan kalau macam kau tak, tak cukup gelap ke apa, sekejap kita tambah. Lepas tu, selalu lepas ni buat apa? Oh, lepas tu buat eyeliner. Eyeliner masih lagi belajar. Masih lagi kita pakai mana yang baik kita buka lagi. Kita memang suka pakai ni eh. Intuit. Beli kat Guardian. Selalu memang ada offer. So kalau ada offer, kita memang akan beli banyak lah. Sebab memang tak pernah tukar. Memang pakai ni je. Sebab apa? Senang. Senang. Okay ke korang? Okay. Tapi kan eyeliner ni dia macam ada satu, dia macam ada satu sumpahan tau. Yang mana dia eyeliner sebelah kiri dan sebelah kanan takkan dapat yang sama. Dia bukan kembar. Tak mungkin. Dia macam bergaduh each other. Dia macam, aku nak tebal sikit tau hari ni. Kau gini pay sikit eh. Macam tu. Dia memang takkan sama lah. Dia takkan. Dia takkan macam berbaik-baik sesama mereka untuk ni cantik lah. Benda yang paling aku tak berapa nak pakar sangat. Macam dulu orang cakap aku punya eyeliner ni macam stesen getapi. Stesen pula, landasan getapi. Dia macam duk bergetak-getak kat situ. Okay, yang belah kiri punya. Tengok eh. Jangan mimpi nak dapat sama. Tak mungkin. Kau duk lah bangga seseorang. Sekali pandang tu dah tak sama. Tapi lagi sekali, sis nak pesan. Kan? Tak rasa apa nak tengok aku punya eyeliner tu sama besar ke tak. So, kita letakkan dia. Sama tak? Tak sama. Tapi who cares? Who cares? Boleh kurang pun boyfriend kurang. Jangan tengok. Okay. So hari tu dah lelang jadi. Hari tu ada kawan share tip. Macam masalah yang share tip tu adalah cikgu aku. So kalau macam korang dah makeup penuh, lepas tu tiba ada benda ni terjadi, gunakan brush ni untuk bersihkan dia. Okay? Kalau dah ada makeup lah. Kalau macam ni boleh tarik je macam tu kan. So, kita nak move to next step, which is kita akan pakai foundation. So, foundation, I biasanya pakai Mary Kay lah untuk nampak macam glow sikit. Satu nak share dengan korang semua. Kalau korang punya muka gelap, jangan ambil foundation yang sama warna. Sebab apa?
dia akan menggelapkan lagi kulit muka korang. Lepas tu dia macam sembab macam tu kan. So aku lupa pasal ni. Pasal apa ni? Okay, sebab hari ni kita buat video, so kita pakai brush. Ada yang selalu cakap, aku nak makeup natural-natural je. Makeup natural tu bukan nipis tau. Makeup natural tu adalah warna-warna yang digunakan untuk makeup natural tu. So kalau korang expect untuk makeup natural murah, no it's not. Tapi macam aku tak pakai banyak barang lah. Tapi kalau macam contoh orang bertunang, orang nikah tu semua, they use barang makeup yang banyak untuk mencantikkan kulit muka korang semua tu. Yelah, kadang-kadang macam yang terlalu mahal tu tak make sense tu pun macam Allahu Akbar, awak hang duk keluar banyak sangat ni. Siapa nak pakai banyak ni? Kilo. Habis makeup aku. Sebab dia keluar banyak, kita tempik je lah banyak kali. Sayang tu. Aduh. Habis lah macam ni. Sorry lah ya. Tadi tu dah cukup dah satu layer. Ni sebab dah terbazir. Mungkin aku boleh buat the lotion tangan lah pula. Tadi tu satu layer tau. Yang ni sebab tertumpah. So kita tambah lah 2 layer. Entah engkau lah. Tapi actually tak, sebenarnya tak suka pakai foundation banyak sangat. Sebabnya nanti kulit muka korang nampak keki. Tak perlu pun sebenarnya. Lepas tu kita ada sponge untuk macam ratakan dia. Tak yam tak apa sebenarnya kan. Pakai tangan korang ni pun macam sponge juga sebenarnya. Tapi sebab ni aku buat video. Selalu pakai tangan je. Satu lagi orang duk tanya aku. Apa tu nama? Pakai bedak apa? Nak share sikit. Saya tak pakai bedak. Saya jarang pakai bedak. Bedak tu hanya diperlukan nanti bila makeup korang dah berminyak. Masa tu. Nak touch up kan. Masa tu lah. Tapi bedak pun kalau boleh pakai yang translucent ke yang putih. Okay, so kita dah blendkan kulit muka kita. I akan buat bawah mata. Okay. Pakai nipis-nipis macam ni je. So ambil yang sama warna dengan eyeshadow korang, which is warna ungu tadi. Pandang atas eh. Kadang-kadang kalau nak gedik-gedik sikit tu, kita macam tambah lah. Ni apa? Yang bikin kilat sentino ni. Ni pecah tau, bukan habis guna. So kita macam ni. Ni kalau nak nak gedik-gedik sikit lah. Tak yang kot. Okay, macam tu lah. Sekali kalau ada orang cakap bukan macam tu lah pakai dia. So kata aku lah nak pakai macam mana. Kan. Okay. Lepas tu kat sini kan. Ni selalu aku cair kan. Aku cairkan sikit. Buang. Tadi yang korang punya foundation tadi tu, yang garis-garis tu, jangan bagi nampak garis sangat. Dab-dab. Bagi dia dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab. Bagi dia hilang supaya. Tapi jangan duk banyak sangat tau. Sikit je. Macam jangan bagi nampak garisan sangat. Okay. Lepas tu. Okay. Lepas korang ni kan. Korang cairkan sikit bahan-bahan ni. Korang tambah sikit dia. Ni aku pakai sendiri tau. Apa tu nama? Eyelash punya.
Jangan banyak sikit lah. Nak bagi dia berwarna hitam, bagi dia nampak pekat. Tapi bagi nampak dia bergaris. Macam tu. Okay. Ha, selalunya belah sini menjadi lah. Ini aku tak tahu. Aku rasa bulu kening aku belah kiri ni macam panjang sikit. Sebab tu dia macam nampak over. But it's okay. Ha, macam tu. Nanti lama dia okay dah tu. Okay, lepas tu. So, macam saya cakap tadi, aku tak pakai bedak. Jadi, lepas tu kita akan pergi kepada blusher dengan contour and highlight. Ini pun tak tahu betul ke tak sebab sendiri je buat. So, I pakai The Balm punya. Tapi tak kisahlah kalau korang nak pakai apa-apa yang ada pun, janji warna coklat. Blusher yang ni beli kat Sasa. Tak pernah pakai selama ni. Tapi sebab dia ada offer itu, buy one free one dengan I punya highlighter. So I beli this one, Moira. So far okay lah. Sebab dia ada. Sekali lagi kita akan pilih benda yang efficient. Sebab dia ada banyak, so I can use longer. Jadi hari ni sebab kita nak nampak pinkish-pinkish, kita ambil warna pink sikit. Okay. So pakai warna tengah ni. Warna macam tu. Dia kan dalam bilik ni, cahaya lampu tak cukup. Sekejap lagi hang keluar, dia punya merah. Merah mak ngah. Bih. Bih hang. Tapi ni pun nampak macam merah dah ni dalam kamera. Tak apa. Kita ada highlighter penyelamat. Doris. Alah, kalau korang rasa macam termerah sangat, korang dap-dap lagi. Okay? Macam tu. Okay. Okay. So benda paling penting adalah peran untuk makeup adalah highlighter. So selama ni pecah. Tak ada. Tapi ni pun dah pecah juga. Tapi itu pecah lebih sedih lah. Macam tak ada apa dah. Macam sini. Okay. Sebab nanti macam sap cahaya ke imanan terus kan. So lupa buat hidung guys. Tak apa, kita buat dia. Pastilah kena buat hidung. Hidung tak mancung. Pakai tangan je. Lepas tu nanti kita blendkan. Kita blendkan je. Tak masalah pun. Korang jangan nampak ni sangat tau. Sebab nanti nampak macam Cik Mang. Tahu tak Cik Mang? Nanti kita touch up balik no? Okay. Nampak tu. Dia bila ada highlighter, dia sangat mantu. Belilah highlighter. Kalau nak, kalau boleh, invest sikit untuk highlighter The Balm. Tak tahulah sebab aku suka highlighter The Balm tu. Tapi satu tu korang lah. Kan? Bergantung. Sebab dia macam. Tapi ada setengah orang, dia pandai nak cari highlighter yang yang on points. Macam aku memang senang dengan The Balm ni. Okay, literally macam dah nak siap dah ni. Cuma tinggal kita akan pakai Maybelline Deep Mate ni. Deep Mate ke?
Yes, betul, liquid meat. Untuk bagi base warna pink. Okay, tapi lagi sekali, sebab temanya adalah untuk nampak muda, so kita kena guna elemen pinkish-pinkish. Okay, peri-pera dekat Watson dengan mana itu kedai dia, Sasa. Tapi warna ni macam cantik kan? Should I go with this one? 1-0-1-0-1-0. Dah siap! So basically tu je lah makeup yang kita buat. Tu saja. Kalau korang mesti tanya, tak pakai, sebab dah siap. Baru teringat, mesti korang ada tanya, tak pakai mascara ke? So, I memang tak pakai mascara sebab benda tu macam tak nampak sangat pun. So, kalau pakai mascara, benda tu susah nak di remove, especially kalau korang keluar lah. Kalau remove tak apa, nanti dia jadi hitam-hitam awal ni, lepas tu macam tak apalah. So, sebab dia susah nak di remove, and then kita nak jaga untuk kita punya air semayang juga, which is nak make sure benda tu telus kena muka. So yeah, so kita tak pakai dia lah, lagipun tak nampak beza sangat pun kan. So yang penting adalah makeup juga, tapi solat jangan lupa. Okay, so semoga korang berjaya untuk makeup muka korang sendiri based on apa yang aku share. Terima kasih, bye bye.